Pemerintah Daerah Kabupaten Baru dan Badan Mil Zakat Nasional, Basnas, mengawali peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah di Kecamatan Malu Setasi. Celebesmagazine.com, Maulid Akbar dipusatkan di lapangan Desa Cilelang pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Bupati Baru IR Suwardi Saleh MSI mengucap syukur karena peringatan maulid tahun ini bisa terlaksana lagi dengan lancar. Peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kecamatan Malu Setasi ini yang perdana dilaksanakan di Desa Cilelang pada tahun ini, olehnya itu kami atas nama pemerintah daerah mengapresiasi dan lancarnya maulid ini tak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat secara ikhlas. Hari ini ada dua agenda yang dilaksanakan, hari ini maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sosialisasi zakat, infak dan sedekah oleh Basnas, ujar Suwardi Saleh. Ia menyebut bahwa apa yang pernah dia baca di media sosial tentang pertanyaan bahwa siapakah orang yang paling viral di muka bumi ini, dan ternyata jawabannya adalah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bupati Baru juga tidak lupa mengajak kepada seluruh masyarakat Baru untuk menjadikan maulid tahun ini sebagai momentum introspeksi diri. Apakah kita sudah mencontoh dan meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan semoga hikmah maulid ini dapat dijadikan renungan suatu peristiwa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maulid tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Baru Suwardi Saleh, Ketua Tim Penggerak PKK yang juga anggota DPR RI Fraksi Nasdem DRG, Hije Hasnasyam, MARS, Unsur Forkopimda, Kepala BPJS Pangkep Baru, Kepala Kementerian Agama dan Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso AGH, Farid Wajedi serta Kepala OPD. Selain itu hadir Ketua dan Komisioner Basnas, Ketua Basnas Parepare, Camat dan Kepala Desa serta Lurah Sekecamatan Malu Setasi. Pada kesempatan tersebut Bupati menyerahkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada Ahli Waris Suyuti, bantuan bencana alam dan penghargaan desa pendukung zakat. Yang terhormati, yang kita banggakan semuanya, Alena Andre Guruta, Profesor Dr. K.H. Muhammad Farid Wajdi, LC.MA. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Baru, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, dan Ketua Dewan Pembina Basnas Kabupaten Baru. Yang kami hormati, yang juga sebagai anggota DPR RI dari Komisi 9 Fraksi Nasdem. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Bupati Baru, Bapak Insinyur, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru sekaligus anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Ibu Ruta Profesor, para pejabat Forkopimda yang sempat hadir, serta Bupaten Baru,
yang sempat hadir. Yang kami hormati para baru yang sempat hadir, yang kami hormati atau yang rahmat dan hidayahnya untuk dapat berkumpul di tempat yang berkah ini guna dalam memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula, mari kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam ke dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengawali laporan ini, saya atas nama Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan untuk menghadiri acara peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat Kecamatan Malusetasi yang bertepatan dengan tahun 2023 Masehi 1445 Hijriah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Baru, terkhusus kepada Andre Guruta Profesor Dr. Haji Farid Wajidi atas kesediaannya memenuhi harapan kami untuk dapat memberikan tausiah pada hari ini. Terima kasih pula kepada para rekan-rekan panitia yang telah bekerja secara ikhlas dari awal sampai dengan saat ini, yang tidak mengenal lelah. Semoga apa yang kita perbuat mendapatkan keberkahan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, kami laporkan bahwa acara Maulid Akbar ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Kecamatan Malusetasi dan didukung sepenuhnya oleh Basnas Kabupaten Kabupaten Baru. Adapun sumber dana pada acara ini berasal dari sumbangan Basnas Kabupaten Baru, dari instansi OPD, sekolah, dari para kepala desa dan lurah sekecamatan Malusetasi, para guru dan para dermawan masyarakat Malusetasi. Kami ucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala dan melipat gandakan rezeki kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, kami tidak lupa memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya atas segala kekurangan yang terjadi pada hari ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan memang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas waktu tak semua, atas kehadiran tak semua di lapangan sepak bola Desa Cilelang ini dalam rangka memperingati Maulid Akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selaku anggota DPR RI Komisi 9 Fraksi Nasdem beserta Andre Guruta. Selanjutnya dari Basnas oleh Bupati Baru kepada Ibu Nurjan Rusia
dan Ibu Mutia. Bu Itati. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga.